ya Bu ya, segini. Nih, terus baru dicampur sama terigunya, berapa sendok? Terserah. 2 sendok aja. Jadi sekarang saya bukan mau membuat adonan kue di atas perahu, tapi kita mau menggelabuhi ikan. Nah, caranya itu tadi terigunya sudah kita campur dengan air di dalam bambu. Terus nanti bambunya ini akan kita lempar, ikannya akan makan umpan yang sudah kita kasih dan enggak bisa keluar lagi karena ikannya itu enggak bisa mundur. Jadinya terpentok nih di bawah sini. Baru kita angkat. Semoga saja ikannya banyak ya, Bu ya. Lebih besar lagi, yeah, kadang dapat. Yang lebih besar. Ikan yang kita cari-cari, ikan belana. Ibu, ikan belana. Hebat banget, baru ngelempar sekali udah langsung dapat. Iya, ukurannya sebesar-besar ini, tapi kata ibu sih ada lagi yang jauh lebih besar, tapi ya sedang-sedang saja setelapak tangan. Dan biasanya kalau untuk mencari ikan belana ini memang bukan di laut air dalam, melainkan cuma 1-2 meter kedalamannya. Jadi bisa berenang juga sebenarnya, Bu. Ayo, Bu, kita nyelam. Enggak? Ayo. Nih di bawah nih sepertinya. Ayo Bu, coba Bu lempar lagi. Pegangnya harus kuat-kuat biar dia nggak lompat. Akhirnya dapat lagi walaupun ukurannya jauh lebih kecil dibanding tadi yang saya lepas. Tapi nggak apa-apa, lumayan tuh. Jadi emang harusnya ibu aja ya yang lempar. Soalnya hari ini hari keberuntungan ibu, dari tadi dapat terus. Tapi saya nggak mau nyerah. Belanak biasa hidup berkelompok hingga 30 ekor. Ikan tropis ini termasuk pelagis atau biasa berenang di permukaan. Tangkapan pertama saya akhirnya dapat juga. Lumayan ya Bu ukurannya. Jadi memang bisa dibilang pakai terigu ini lumayan ampuh ya Bu ya. Karena memang terigu itu disukain sama ikan belanak ini nih. Karena gurih rasanya dan juga agak sedikit berlendir. Jadi dia suka. Ikan belanak terkenal akan kesulitan untuk dipancing karena ia memakan lumut-lumut halus di dasar air. Ini di atas. Wah. Wah, makin dalam. Ini salah satu kesulitannya kalau misalnya air sudah pasang terlalu tinggi, kayaknya udah makin sulit. Ikannya udah pada kabur. Makanya kita carinya di waktu pasang yang masih setengah, belum terlalu tinggi seperti ini. Kalau udah makin sore, makin tinggi, wah udah makin susah. Ikannya berenang-renang kemana-mana. Jadi salah satunya ada di kaki saya. Ukurannya lumayan besar. Yang dipegang ibu juga.
Jadi bisa dibilang cara yang masih tradisional dari zaman dulu masih dipertahankan sampai sekarang ini lumayan efektif. Makanya masyarakat juga lebih suka, terus juga alatnya sederhana, nggak terlalu sulit dicarinya. Hasilnya pun lumayan ya Bu ya. Kita apa ini Bu? Kita goreng apa kita apa? Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang.